אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם. Ratusan warga Israel yang gugur karena serangan Hamas membuat beberapa pejabatnya merasa murka. Mereka pun mencaci maki perbuatan dari militan Palestina itu. Bahkan mereka menyebut kini sedang berperan dengan binatang. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan yang menghina pejuang Hamas. Ia menegaskan bahwa pihaknya sedang melawan binatang sehingga dirinya bertindak sesuai saat melawan binatang. Ia pun menegaskan telah memerintahkan untuk melakukan pengepungan total di Gaza. Israel pun telah memutus aliran listrik hingga menghentikan distribusi makanan kepada warga Gaza. Tanya Menhan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mencaci maki Hamas. Hal itu tampak dalam unggahannya di akun X pada Selasa 10 Oktober. Ia menyebut bahwa serangan yang dilakukan Hamas adalah tindakan biadab. Sebab mereka menyerang orang Israel yang tak bersalah, membantai rumah keluarga mereka, dan membantai ratusan anak muda di festival musik. Selain itu, Hamas juga disebut menculik banyak wanita, anak-anak, dan orang tua. Bahkan, Netanyahu juga menyebut Hamas sebagai ISIS. Download Tribun X sekarang: Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia.